Assalamualaikum rekan Rao dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan kami Rao FM Jalan-Jalan. Kali ini perjalanan kita ke Desa Sade yang ada di Lombok. Di Desa Sade ini didiami oleh suku Sasak. Suku Sasak adalah suku aslinya Pulau Lombok. Yang terlihat ini adalah pohon cinta. Ah, jadi ini namanya pohon cinta, Bapak Ibu ya. Jadi kami namakan pohon cinta. Kalau kami bawa lari anak gadis, kami nunggunya di sini, tempat janjiannya. Karena memang untuk tradisi nikah kami di sini masih dengan tradisi kawin colek atau kawin lari. Jadi malah dengan cara dilamar atau dipinang anak gadisnya, orang tua kami di sini merasa dihina atau tidak dihormati, Bapak Ibu ya. Malah menimbulkan perkelahian kalau dilamar. Karena itu memang tradisi nikah kami masih dengan tradisi kawin culik atau kawin lari, Ibu. Yang terlihat ini adalah masjidnya Desa Sade. Semua yang tinggal di sini adalah suku Sasak asli. Dan mereka masih mempertahankan adat dan budayanya. Mata pencaharian mereka selain bertani, mereka juga menenun kain dan membuat kerajinan-kerajinan tangan. Kalau nganyamnya tebal bisa tahan 10 tahun. Baru diganti ulang. Jadi balai kodong ini artinya rumah kecil, Bapak Ibu ya. Jadi untuk ruangan juga cuma ada satu, jadi muat dua orang. Jadi untuk balai kodong ini biasanya ditempati oleh nenek kami yang sudah lanjut usia. Sekarang nggak bisa naik ke pintar rumah lagi. Selamat siang, Semeton. Selamat siang juga, Ibu. Boleh dengan namanya siapa ya? Dengan Mas Unggul ya. Mas Unggul. Iya. Mas Unggul, kita ini kan sekarang berada di Desa Adat Sade ya. Boleh cerita sedikit, Mas, tentang desa ini? Nah, jadi cerita dari kampung Sasak kami yang di Sade. Nah, jadi untuk ini Sade artinya obat gitu ya. Dalam bahasa Jawa kuno, Sade diambil dari kata husada atau nur sahadai. Jadi awal berdiri kampung kami tahun 1079 Masehi dan dari tahun 1975 itu sudah masuk wisatawan berkunjung ke kampung kami. Ya, dan untuk jumlah rumah kami sekarang ada 150 rumah. Begitu juga dengan kepala keluarga. Jadi masing-masing satu rumah kami kayak gitu, Ibu ya. Satu kepala keluarga. Yang itu satu kepala keluarga. Dan penduduknya di sini, Ibu ya, kurang lebih 700 orang yang tinggal di sini. Nah, jadi untuk yang 700 orang di sini, Ibu ya, masih dikatakan satu keluarga besar. Karena memang kami di sini masih nikahnya antar sepupu misal. Jadi jarang nikah sama perempuan luar kampung. Bukan berarti itu nggak boleh, Ibu ya. Cuman maharnya yang terlalu mahal. Itu diminta 2-3 ekor kerbau atau sapi kalau nikah sama perempuan luar. Nah, jadi kami di sini kami nikah antar sepupu misal kami saja. Itu untuk mempererat tali persaudaraan dan untuk membayar mahar.
cukup membayar mahar dengan aji krama namanya ibu ya. Waduh mas, aji krama. Nah, jadi aji krama itu berupa 25 lembar kain tenun sama uang 50.000 itu sudah cukup untuk membayar mahar ibu ya. Jadi di sini balai pertemuan kami langsung yang dinamakan balai Bruga ya, atau yang dikenal dengan nama Bruga Sekenam. Nah, jadi Bruga itu nama bangunan, sedangkan Sake itu artinya tiang, dan enam karena memiliki enam tiang. Ya. Jadi kalau mengadakan upacara adat seperti pernikahan atau sunatan, masih bisa berlangsung di balai pertemuan. Dan kalau ada acara-acara rapat, kami bisa musyawarah langsung di balai pertemuan. Ya. Ya, dan sedangkan untuk nama bangunan rumah kami, ibu ya, di sini dinamakan balai tani. Jadi balai artinya rumah, sedangkan tani itu pekerjaan utama kami sebagai petani. Iya, kan? Rumah petani. Dan untuk panen padi cuma satu kali setahun, karena memang di sini tidak ada irigasi, jadi hanya mengharapkan curah hujan. Ya, dan selain bertani kerja tambahan, khususnya yang perempuan di sini itu menenun. Ya, jadi wanitanya di sini itu diwajibkan bisa nenun dulu, baru diperbolehkan nikah sama orang tua kami. Oh. Ya, kalau belum bisa nenun, anak perempuannya di sini belum siap nikah atau belum dikatakan dewasa. Jadi rata-rata di sini anak perempuannya dari usia 8 atau 9 tahun sudah belajar nenun. Dan untuk dinikahkan umur berapa? Ya? Biasanya dinikahkan umur? Kalau untuk nikahnya di sini ibu ya, ada yang berkisar 15 atau 16 tahun yang perempuannya. Dan untuk hasil panen padi kami, kami simpan langsung di lumbung padi gitu ya. Rambitan. Di lumbung padi ini. Oh, itu lumbung padi. Jadi bahasa Sasak lumbung padi ini balai alang gitu ya. Ya, jadi balai alang ini tempat penyimpanan padi. Jadi satu lumbung kayak gini dimiliki 5-6 kepala keluarga yang punya gitu ya. Dan untuk naiknya itu pakai tangga yang terbuat dari bambu. Jadi dominan yang naik lumbung padi itu orang tua kami yang perempuan, biar lebih berkah padinya ya. Dan untuk atapnya langsung ini dari rumput alang-alang. Nah, jadi rumput alang-alang kami ini tahannya 6-7 tahun baru diganti ulang lagi langsung ya. Kalau tebal hanya atap alang-alangnya bisa tahan 10 tahun ya. Ada pesan-pesan, Mas? Ya. Ada pesan-pesan buat yang datang ke sini? Ya, terima kasih juga kepada Bapak Ibu ya yang saya hormati karena sudah berkunjung ke perkampungan kami ini. Nah, dan nanti mudahan Bapak Ibunya sehat, panjang umur, banyak rezeki, bisa langsung balik ke Kampung Sade kami langsung. Ya. Terima kasih mas. Sama-sama ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah tadi teman-teman jalan-jalan kita di Desa Sade. Terima kasih yang sudah menonton video kami ini. Dan untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Sampai jumpa.